Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning Sumatra, how are you? Just fine. Good morning Jawa, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning Papua, how are you? Just fine. Good morning Sulawesi, how are you? Just fine. Good morning Semeru, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning Rinjani, how are you? Just fine. Good morning Bromo, how are you? Just fine. Good morning Merapi, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning Al-Iman, how are you? Just fine. Setelah teman-teman libur sekolah, sekarang sudah siap bermain dan belajarnya? Siap. Sebelum kita bermain, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita doa bersama. Tata tertib berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, dan mata dipejamkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyah wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kefahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, apa? Bintang 3 untuk teman-teman yang berdoa dengan khusyuk. Nah, hari ini kita akan bermain di sentra main peran. Sebelum ada informasi dari Bu Septi, Bu Guru punya lagu loh untuk teman-teman. Lagu apa ya? Kita dengarkan sama-sama yuk. Ayo. Teman-teman, tadi teman-teman sudah mendengarkan lagu apa ya? Lagu tentang Pak Pos. Kring kring pos. Siapa yang tahu apa tugas Pak Pos? Tugas Pak Pos adalah mengirimkan atau mengantarkan barang maupun surat. Nah, tahukah teman-teman, ternyata Pak Pos itu sudah ada sejak zaman dahulu loh teman-teman. Bedanya, kalau Pak Pos sekarang memakai sepeda motor, ting-ting-ting. Tapi kalau pada zaman dahulu, Pak Pos itu memakai sepeda koes loh teman-teman. Dan pada zaman dahulu, Pak Pos tugasnya sebatas mengirimkan surat.
Nah, siapa yang bisa menulis surat? Saya. Boleh loh teman-teman menulis surat untuk Bu Guru dan dibawa ke kantor pos untuk dikirimkan ke Al Iman. Nah, tahukah teman-teman, ternyata ada pahlawan wanita dari Indonesia yang suka sekali menulis surat loh. Siapa ya? Untuk apa menulis surat ya? Penasaran teman-teman? Kita buka bukunya bersama-sama ya. Ucapkan open please. 1, 2, 3. Open please. Tara. Nah, coba lihat. Ada gambar siapa ya di sini? Kita baca ya. R.A. Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Nah, seperti informasi Bu Septi tadi, Ibu R.A. Kartini inilah teman-teman yang sangat suka sekali menulis surat. Ibu Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879. Nah, ayah Kartini ini teman-teman adalah seorang bupati Jepara, sedangkan ibunya adalah seorang guru agama. Tahukah teman-teman, R.A. Kartini ini sangat suka sekali membaca buku dan juga menulis loh teman-teman. Buku apa saja ya yang dibaca Kartini? Ternyata Kartini suka membaca semua buku dan juga suka menulis surat ke temannya yang ada di luar negeri. Tapi teman-teman, sayangnya R.A. Kartini ini tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi teman-teman. Jadi suatu hari Kartini ini menghadap ke ayahnya, kemudian bilang kalau, "Ayah, bolehkah Kartini melanjutkan sekolah yang lebih tinggi?" Tapi apa kata ayahnya teman-teman? "Nggak usah Lando, kamu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Karena seperti adat kita, kamu harus segera menikah." Nah, ternyata teman-teman, Kartini ini dilarang melanjutkan sekolah karena harus segera menikah. Karena Kartini sangat menghormati ayahnya teman-teman, Kartini tidak keberatan. "Baik ayah, aku akan mengikuti aturan ayah." Tapi apakah Kartini setelah itu tidak rajin membaca teman-teman? No. Meskipun dilarang bersekolah tinggi, Kartini ini teman-teman semakin rajin membaca, semakin sering menulis surat untuk temannya di luar negeri. Nah, sampai teman-teman, Kartini ini mengajak teman-temannya yang perempuan-perempuan untuk datang ke rumahnya dan belajar bersama Kartini. Kartini mengajarkan membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari teman-teman, Kartini bertemu dengan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Nah, alhamdulillah teman-teman, suami Kartini ini tidak melarang atau menghormati apa yang disukai Kartini. Jadi, Kartini tetap diperbolehkan untuk mengajar orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ternyata teman-teman, Kartini ini menulis surat untuk salah satu pemerintah di luar negeri mengharapkan untuk diberi beasiswa bersekolah di sana teman-teman. Karena Kartini rajin dan suka membaca buku,
Kartini mendapatkan beasiswa itu loh teman-teman. Tapi kembali lagi, karena Kartini terhalang oleh adat istiadat, karena itu Kartini tidak menerima beasiswa tersebut teman-teman. Namun beasiswanya diserahkan kepada suaminya. Ternyata Kartini sangat baik ya teman-teman, menghormati ayahnya, juga menghormati suaminya. Nah, karena Kartini menghormati suaminya teman-teman, suami Kartini akhirnya membantu Kartini untuk mendirikan sekolah khusus wanita. Nah, di akhir hayat Ibu Kartini teman-teman, semua teman-temannya yang berada di luar negeri mengumpulkan surat-surat Kartini, kemudian dijadikan menjadi sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, jadi Kartini inilah teman-teman yang membantu emansipasi wanita, sehingga sekarang ini semua wanita berhak mendapatkan pelajaran, berhak untuk bersekolah yang tinggi, bahkan ada yang bisa menjadi presiden, menteri, dan juga profesi yang lainnya. Nah, maka dari itu, karena teman-teman berkesempatan untuk sekolah yang tinggi di sekolahan yang bagus, pastikan teman-teman bisa memanfaatkannya ya, dengan cara tetap rajin belajar dan semangat. Oke teman-teman, dan pastikan juga meniru Kartini, yaitu sikapnya yang menghormati kedua orang tuanya. Bisa teman-teman? Bisa. Oke, sekarang Bu Septi akan mengajak Bu Sisi dan Bu Muna untuk bermain peran. Are you ready? Let's go! Terima kasih Bu Septi. Nah, sebelum kita bermain peran, Bu Sisi dan Bu Muna akan mengajak teman-teman bernyanyi. Lagu apa ya? Lagu Ibu Kita Kartini. Kita bernyanyi bersama-sama yuk. Ayo. Satu, dua, tiga. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Teman-teman sudah mengenal Ibu Kartini kan? Sudah. Meskipun Ibu Kartini belum diberi kesempatan untuk sekolah lebih tinggi, tapi Ibu Kartini selalu semangat dalam belajar meskipun dari rumah. Sama dengan main peran hari ini yang berjudul Semangat Belajar Dari Mana Saja. Ceritanya ada seorang anak yang harus belajar dari rumah. Karena pada masa sekarang kita dianjurkan lebih banyak beraktivitas dari rumah. Tapi anak tersebut tetap semangat meskipun belajar dari rumah dengan mama dan ayah. Setiap hari anak tersebut melihat video pembelajaran dari Bu Guru dan menyelesaikan kegiatannya dengan semangat. Nah, tak lupa mama dan ayah juga memberikan reward kepada anak tersebut.
Selanjutnya, Mama menginformasikan perkembangan anaknya kepada Bu Guru dan Bu Guru sangat senang. Nah, itu adalah cerita skenario main peran hari ini. Selanjutnya, Bu Muna akan menginformasikan peran apa saja yang bisa teman-teman pilih. Nah, teman-teman bisa memerankan sebagai ayah, mama, anak, dan guru. Oke, teman-teman? Oke. Teman-teman bisa bermain peran dengan keluarga yang ada di rumah dan menggunakan alat main yang ada di rumah. Kita bermain peran yuk. Ayo. Are you ready? Let's go. Pak, ini kegiatan kakak hari ini ya? Kakak, sini. Iya, Mama. Nah, kakak, ini kegiatan kakak hari ini. Kita lihat bersama-sama ya, Kak. Iya. Oh, ternyata kakak hari ini jurnal dulu. Nah, sekarang kakak boleh jurnal dulu. Jurnal apa ya, Ma? Nah, kakak bisa menggambar apa saja. Oke. Sama mama dan ayah ya. Siap. Tapi sebelumnya Bu Septi mau tanya, siapa yang masih ingat pahlawan wanita Indonesia yang sangat suka sekali menulis surat? Ibu Kartini. Hebat. Sikap apa ya yang bisa kita teladani dari Ibu Kartini? Sikap rajin belajar dan menghormati orang tua. Wah, hebat sekali teman-teman. Sekian dulu ya dari Bu Septi, Bu Sisi, Bu Muna. Sampai jumpa di sentra main peran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Oh ya Bu Guru, pastikan teman-teman tetap ingat mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Kita pakai masker yuk. Oke.